Persaingan ketat elektabilitas baca pres membuat suara pendukung Joko Widodo di pemilu 2019 akan menjadi rebutan di pemilu 2024. Menurut survei Litbang Kompas yang dibiayai harian Kompas, terdapat kecenderungan 63,6 persen pemilih Jokowi di Pilpres 2019 bakal memilih Ganjar Pranowo. Jika Pilpres mendatang hanya diikuti Ganjar dan Prabowo. Sementara Litbang Kompas juga mencatat adanya pergeseran pemilih Jokowi ke Prabowo, yakni 36,4 persen. Bagaimana pengaruh sosok Joko Widodo kepada elektabilitas para bacapres 2024 dan apakah suara pemilih Jokowi akan menjadi penentu? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Survei litbang Kompas yang dibiayai Harian Kompas menunjukkan elektabilitas bakal capres bersaing ketat. Arah dukungan pemilih Joko Widodo di pemilu 2019 bisa menjadi faktor penentu. Dalam simulasi Pilpres diikuti tiga nama, Ganjar Pranowo berada di angka 34,1 persen, Prabowo Subianto 31,3 persen, dan Anies Baswedan 19,2 persen. Menanggapi hasil survei Litbang Kompas, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman memprediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung dua putaran. Dia yakin Prabowo Subianto nantinya lolos ke putaran kedua. Yang Konsisten hampir semua lembaga survei itu, Pak Prabowo, selalu unggul ketika uh, simulasi head-to-head. -head. Artinya, kan memang secara realistis, ya, kita lihat uh, pemilu kita ini kan akan terjadi skema head-to-head -head tersebut karena uh, sulit sekali uh, salah satu calon yang mencapai 50 plus 1. Ya, karena itu kan sida, uh, pasti, uh, hampir dapat dipastikan ini terjadi uh, dua putaran. Dan kalau dua putaran, kemungkinan besar Pak Prabowo lolos ke putaran kedua. Sementara Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyebut persaingan ketat elektabilitas baca pres membuat baca pres harus berjuang merebut ceruk suara berbagai pemilih termasuk kaum milenial dan tak boleh melakukan blunder politik. Itu eh, apa bisa berubah-ubah terus dan masih akan berubah-ubah terus. Maka kata kuncinya apa? yang pertama di samping juga memenangkan apa hati ya pemilih milenial ya termasuk Gen Z yang paling penting jangan sampai kemudian terpleset para baca pres ini baik dalam bersikap maupun dalam berkata-kata berstatement itu yang perlu dijaga Sementara Sekjen PKS sebagai partai yang mendukung Anies Baswedan menyebut koalisi perubahan bakal terus memperbaiki strategi untuk mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Koreksi buat koleg, apa, koalisi Anies, ya, sebuah warning, ya early warning agar memperbaiki strategi dan merubah pola pemenangan. Yang pasti, yang pasti kita masih punya 176 hari lagi, masih banyak hal yang bisa terjadi lima bulan ke depan masih banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk mendokrak elektabilitas Anies. Litbang Kompas juga memotret arah pergerakan suara para pemilih Jokowi di Pilpres 2019. Menurut Litbang Kompas, suara pemilih Jokowi di 2019 cenderung mengalir ke Ganjar Pranowo jika dibandingkan Prabowo Subianto, yaitu 63,6 persen suara ke Ganjar Pranowo dan 36,4 persen ke Prabowo Subianto. Ketatnya elektabilitas baca pres membuat pergeseran suara pemilih Jokowi di 2019 menjadi salah satu faktor penentu. Tim Liputan Kompas TV.